Halo Max Bro, selamat siang, siang, siang hari yang panas terik begini ya. Kita lagi nggak di toko nih, kita lagi di mana yuk? Di tempat biasa moto ya. Yo, nah, jadi di belakang gua ini udah ada Brio ya, Brio Satya. Ini kita gantiin velgnya yang bukan kaleng-kaleng Max Bro ya. Walau kita naikin upgrade 1 inci ke ring 15 ya, kan standarnya ring 14. Kita naikin 1 inci tapi pakein velgnya yang bener-bener velg original berkualitas mantep Max Bro ya, joss ya. Pokoknya kalau mau ngeliat tampilannya lebih lanjut jangan kemana-mana ya. Ini bagus juga bagi kalian yang punya Brio untuk referensi kalian jika kalian mau ganti velg nih. Ini bagus banget nih ya. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir, oke? Pokoknya gue Vincent Darmawan, selamat datang di channel Otomax. Basicnya Brio tahun 2020 Max Bro ya. Tadi udah sempet fitting ya. Ownernya udah sempet fitting sama Lenso, sama SSW, sama NK. Waduh, pokoknya banyak lah model-model di kita ya. Ring 15, PCD 400 tuh banyak banget. Jadi kalau kalian mau cek ya bisa kalian cek di website resmi kita ya di www.otomax.id atau di www.otomax.store. Di situ lengkap model, variasi warnanya ya. Dan di situ juga banyak harganya udah tertera ya, yang pasti harga satuan Max Bro ya. Bukan 4 ya, harga satuan ya. Jadi di situ juga ada tombol WhatsApp-nya kalau kalian mau konsultasi sama admin kita. Jangan lupa pencet tombol WhatsApp-nya. Oke Max Bro, sini kita lihat model velgnya nih. Waduh, cantik. Ini tentunya velgnya original 100% ya. Kalian bisa lihat NK SC58 Max Bro ya. Spesifikasi ini ring 15, lebarnya 7 ya. PCD-nya tentunya 4x100 nih Max Bro, dengan offsetnya 35 ya. Warnanya hitam dop Max Bro ya. Finishingnya seperti ini ya, palang-palang banyak ya, palangnya juga. Malaysia punya ini, Malaysia punya SC58, NK, mantep banget ya. Dok nih, gua demen nih, ini kayak garasi VIP, punya garasi VIP kalian tau lah ya. Apa yuk, DNJ ya. Doknya sama nih, ada di sebelah kanan. Dapat sport apa gimana ya ngomongnya, susah lah ya. Keren lah, keren aja ya. Dan bukan untuk dope juga bukan sembarangan, karena ini mesti dicopot pakai kunci ya, nggak bisa langsung ditarik ya. Jadi mantep banget ya, aman ya. Kita kasih bahan ukuran 185 55 ring 15 ini karena ya, tapi kalau lu mau fitting lebih bagus, lebih pas, lebih ngotak lagi, kalau lu yang pakai ring 15 itu dipakein ke 195 50 ring 15 kalau biar tampaknya lebih hebat. Tapi nggak apa-apa, sama-sama cakep, sama-sama nyaman, kita pakein Dunlop Sport LM 70 ya. Cuman tampilannya ya, mainnya rata body, keluarnya keluar satu jari gua ya. Ini tenang aja ya, namanya komunikasi ya, yang penting plug and play. Kalau keluar begini emang ini udah identik dari mobil Brio-nya Max Bro ya, udah identik. Setiap ganti velg aftermarket lu mau lebarnya 7 atau mau lebarnya 6, tapi offsetnya 38, 35 ya, itu udah pasti keluar, udah identik ya. Makanya kita Otomax bisa solusinya di chamber ini ya, chamber minus 2 ya, supaya nggak keluar. Jadi rata body depan belakang ya, depan belakang kita udah pasti rata ya. Tinggal depannya aja nih, habis ini kita chamber ya. Oke, itu jadi modifikasi ya, macam item ya, untuk temen kaca ya. Di belakang
sekarang jangan lupa kita jual stop lamp semua LED smoke ya, cakep banget ya. Udah aman tetap di headlamp juga bisa diganti kalau lu mau nambah racing tuh lagi ya, kita kasih banyak tambah spoiler dan juga ya. Terus mouthpot, exhaust dan trim lamp. Udah itu udah mantep banget kalau gue bilang ya, mantep. Oke, jadi cukup videonya sampai di sini aja ya. Kalau mau lihat tampilan tonton sampai akhir ya. Jadi jika kalian suka video ini, kalian boleh like. Jika kalian gak suka, kalian dislike, terserah kalian. Dan jika kalian ada saran nih, mau modifikasi apa lagi di mobil ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika kalian butuh referensi-referensi lebih banyak masalah modifikasi mobil, kalian boleh subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, match bro, gue Vincent Darmawan, pamit. Diri, terima kasih.